Yo, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Hendrik ya mas. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal mainin game Pixel World. Jadi di episode kali ini gue akan membahas tentang gimana cara cepet dapetin gemsnya, atau ya tahu sendiri lah kalau kita beli pakai uang itu harganya mahal pak. Jadi kita gimana sih cara cepat dapetin gems sampai beribu-ribu dan ratusan ribu gems ya. Caranya adalah kalian pertama kali kalian harus punya gemsoil, dimana kalian ngebrick ya, ngebrick kayak main Grotopia juga, sama ini 11-12 sama Grotopia, cuman lebih bagusnya di Pixel World teman-teman, karena lebih seru lagi kita ya. Terus juga pembahasan kita kali ini bukan di sini aja ya, bukan di game soilnya doang, tapi kita akan membahas tentang scroll ini juga gitu kan, red scroll namanya. Jadi gua bahas satu-satu ya teman-teman, gimana cara yang dapetin gemnya. Pertama-tama kalau kalian nggak punya gems ya, buatlah word yang nyariin gems soil ini ya teman-teman. Baru itu pasti ada gem soilnya. Jadi kalau kalian beri clearing wordnya itu pasti ada ini teman-teman ya, nggak mungkin nggak ada ini. Nah terus cara farmingnya juga gampang teman-teman ya, nggak usah pakai ribet banget buat kalian. Jadi kalian cuman masang-masang doang tuh, masang-masang kayak gini ya, sama lah kayak gitu ya gitu kan. Nah, nih gua break gitu, gua break ya teman-teman. Terus yang enaknya lagi teman-temannya, kalau di Pixel World ini kita tuh bisa PFG sendiri gitu, nggak usah kayak Grotopia ada alatnya gitu kan. Kalau kita di sini nggak usah pakai khawatir lagi, kita pakai autonya, auto farmingnya si Grotopia, kita masukkan ke Pixel World-nya itu bisa teman-teman, bisa untuk di auto farming teman-teman. Tapi kalau kita auto farming, kalian akan mendapatkan notifikasi ya, notifikasi yang namanya full item. Nah kalau sudah full item berat, yang artinya kalian itu nggak bisa lagi untuk di break itunya teman-teman ya, tempatnya. Misalnya gua break di sini teman-teman, nih gua break di sini, terus gemsnya banyak, seednya juga banyak tuh, seednya banyak, kalian tumpukin terus ya, kalian akan rip, namanya rip seed ya teman-teman, atau file farming. Jadi kalau kalian mau auto, gua saranin ya pakai manual aja dulu teman-teman, karena kita auto farmingnya belum ada ya teman-teman ya. belum ada cuman itu tadi ya teman-teman ya, rip seednya teman-teman. Karena gem soil ini kalau kalian farming itu enak banget teman-teman, karena gem kalian deras banget ya. Oke, yang kedua teman-teman, yang kedua yang red scroll ini teman-teman ya, red scroll ini kalau kalian kedua kali dia akan berpindah ward teman-teman, pindah wardnya nether ward. Oke, kita klik ya. Jadi kita bahas seluruh yang ada di dalam game ini teman-teman. Dan gua senangnya sih kalau Pixel World ini dia ada kayak fitur nature-nya itu teman-teman, atau mode apa ya, PvP gitu, ada mode PvP juga teman-teman. Terus ada mode petualangannya. Ini petualangan teman-teman ya, kita nyari, disuruh nyari kunci teman-teman. Dimana kuncinya ada 4, terus gems juga. Kalau kalian bisa tamatin, kalian akan dapat gems yang sudah ditera di situ teman-teman. Kita bisa. Oh. Oke, jangan sampai berkurang kita teman-teman ya. Karena sekali berkurang kita repeat gemnya. Oh. Jauh banget. Kita matiin dulu kayak monster-monsternya, karena monster ini banyak banget teman-teman ya. Kita 1-2 aja, lebih banyak. Itu ada yang bawa tuh.
cuman enggak lah, kita sini aja. Oke. Oh. Wih. Kita kesini dulu teman-teman. Kita ilangin dulu si monster yang galak menggigit. Oh, hampir. Hampir gua kenal teman-teman. Nah, kita umpan dulu dia kesini. Kita buka-bukin. Sebenarnya enak teman-teman. Kalau kalian main GT sama main game ini, enak banget teman-teman. Jadi rasa bosan kalian tuh enggak terhiburin gitu kalau di Pixel World. Ini lebih seru lagi teman-teman. Wah, lebih seru daripada GT ya. ayo gebukin terus. Wah. Nah, buat kalian yang main Pixel World juga, kalian bisa komen di deskripsi gua atau di deskripsi lagi di kolom komentar ya teman-teman ya. Ntar aja linknya apa namanya, DM kalian, ntar kita ketemuan aja teman-teman. Tempel dulu teman-teman. Oh, ada orang nih di dalam. Oke, nice. Yah, nge-lift dong. Mati 3 kali. Waduh. Di sini ada nyawanya juga, teman-teman. Jadi lebih seru gitu. Ya, elah. Mati dong. Oh, ini yang nembus yang tepat itu tuh teman-teman. Mencari tepat yang menuju ke menuju kunci. Oke. Oke, kita berlari teman-teman. Karena nyawa kita tinggal 1-2 kali. Kalau sekali lagi mati ya nggak bisa lagi gitu. Tunggu. Oke teman-teman, kita sudah mulai mode susah gitu. Wah, lengkap. Wah. Waduh, lengkap nih monsternya teman-teman. Misi lah. Yang gua aja. Ini kita bakal cari kunci. Oke, kuncinya nggak ada di situ. Masih kurang berapa? Oh, 2 kunci lagi, teman-teman. 2 kunci kita bisa kabur dari map ini. Mungkin kita kesini dulu. Lalu kita ke sini. Ambil gems ya. Oke, nice. Kita ke atas. Kita ambil dulu. Jadi kalau kalian misalnya kalian mati sudah habis nyawanya teman-teman, jangan khawatir. Karena di sini kita sudah disediain namanya itu safe gitu kan. Kalau kalian dapat gemsnya apa namanya, dapat kristal 40. Kalau 40 itu kalian mati sampai habis itu kalian masih tetap bisa mengakses si kristal ini teman-teman. Jadi kalian nggak rip sama sekali gemsnya ya, walaupun cuman rip scroll doang gitu. Untungnya lumayan teman-teman ya. Untung dari Nether World ini lumayan besar. Kalau kalian beli yang 10 teman-teman. 10 itu kalau nggak salah 1000 teman-teman, 1000 gems di special item. Nah, kalau kalian lihat ya, kalau kalian beli yang satuan atau ya satuan lah gitu, itu harganya 150. Tapi kalau kalian beli 1000, dapatnya cuma 1000 doang. Terus juga ada save 500 gems gitu for
serius ya, enggak tahu lah ini apa dia ya. Jadi enak kalau kalian pengen banyak WL terus banyak gemnya, kalian tinggal main game ini aja teman-teman. Dan enak banget, nggak usah lagi farming teman-teman. Jadi nggak butuh farming lagi, kalian beli aja scrollnya banyak-banyak. Ini kita ke bawah. Dari sini kita sudah ngumpulin berapa? Kita ngumpulin 8, masih kurang 2 lagi teman-teman. Oke, okay, kita ke atas teman-teman ya. Sekarang ke atas kita. Nah, musuh belum belum diselesaikan sama teman satu tim gua. Gua bakal kesepisain dulu yang ini. Oke. Okay. Ha. Oh, ini kita dapat kunci teman-teman ya. Dapat kunci. Oh. Aduh, mati teman-teman. Wah, responnya jauh lagi. Oke, okay. Kalau nggak punya wing susah banget teman-teman. Oh, oke, okay, kita harus bersabar teman-teman. Oh, ini ada lagi ya. Oke, okay, kita bakal ke sini dulu teman-teman. Penasaran banget ini tempat apa? Kita bukain semua mapnya. Oh, ini doornya teman-teman. Oke, gue udah ketemuin doornya. Tinggal kunci satu lagi, kita bakal bisa keluar teman-teman. Kita bakal cari kuncinya dulu. Hit. Aduh, gak kena yang itu, malah kena yang ini guys. Ayo, come on bitch. Oke, okay, nice guys. Aduh, mati teman-teman. Yah, nggak sampai gitu, sampai 10 gitu ya, sudahlah. Oke, okay, nah teman-teman, sesuai omongan gua tadi ya, kalian nggak bakal rip teman-teman, karena ini kalau kalian break, ya teman-teman, ini gua kasih lihat ya, kalau kalian break ini, boom, Luis dapat apa namanya, dapat gemsnya itu terus banget ya teman-teman. Tuh, jadi kalian tuh nggak rip lah gitu kalau dikategorikan nggak rip gems ya. Jadi untung banget kalau kalian beli nether ini atau red scroll ya teman-teman. Nama wordnya itu nether word gitu. Itu bagus banget teman-teman kalau kalian mau malas farming gitu, mending kalian beli scroll itu banyak-banyak ya. Terus kalian ikutin aja kalian ikutin aja petunjuk-petunjuk dan mapnya juga teman-teman, karena mapnya itu random juga teman-teman ya. Kadang dapatnya map bagus, kadang mapnya jelek juga gitu. Nah, gua dari 8.900 jadi cuma dapat 400 perak doang teman-teman. Jadi lumayan untung banget buat kalian ya teman-teman ya. Jadi nggak rugi, nggak ada ruginya juga. Kalau kalian menang terus kuncinya terbuka kayak tadi ya, pintunya itu belum terbuka, kurang satu kunci lagi dan gua mati teman-teman. Kalau kalian terbuka gitu, yang press yang di pojok yang kiri tadi ya, pojok kanan tadi ya, yang gua tunjukin di awal masuk World Nether tadi, itu kalian bakal dapet sekitar mungkin 300 perak, lumayan lah teman-teman ya, belum juga tambah kristalnya juga gitu. Kalau kalian tambah kristal sama price, misalnya kalian dapat price nya 400 perak gitu, terus
kalian sudah ngumpulin kristalnya sampai 10 CS ya teman-teman, atau 40 kristal gitu. Kalau maxnya itu 40 kristal teman-teman. Jadi satu chest itu kalian bisa dapat 4 kristal gitu. Jadi pembahasan gue sampai di sini dulu teman-teman. Kalau kalian suka gue pembahasan tentang Pixel World ini, kalian bisa like video ini sebanyak-banyaknya dan share video ini ke teman-teman kalian, dan komen sebanyak-banyaknya di bawah teman-teman. Kalau kalian main game ini, komen ya teman-teman, nanti kita bakal main PvP teman-teman. Kalau kalian mau join PvP gue, langsung aja ke World si World-nya ini teman-teman ya, ke World-nya YouTube PvP teman-teman. Jadi kalian bisa duel di sini teman-teman. Ini adalah World gue ya. Kalau kalian mau battle gitu, itu enak banget di sini. Jadi nggak mengecewakan juga teman-teman. Ya, itu aja pembahasan gue sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah ya. Kita ya